Selamat buat kalian yang dapat giveaway dari MG Glowing Skin dan Elko Diamond. Berliannya bakal langsung dikirim sama tim Elko ke alamat pemenang. Dan yang buat belum menang jangan khawatir, karena Medi Najan yang dilaporkan Marissa Icha terkait pencemaran nama baik. Saat itu, Medi Najan menyebutkan Marissa Icha germo dan ani-ani. Tak terima, Marissa Icha melaporkan kepada pihak yang berwajib, dan kini Medi Najan statusnya sudah menjadi tersangka, akan segera diselidiki, bahkan akan ada beberapa pengadilan untuk Medi Najan. Berawal dari Marissa Icha yang ikut berkomentar karena sahabat-sahabatnya diduga menjadi korban penipuan tas Medi Najan, Marissa Icha buka suara. Tak terima, Medi Najan menjelekkan Marissa Icha, saling sindir di sosial media, hingga kini keduanya saling lapor kepada pihak yang berwajib. Medi Najan sempat mengebutkan dirinya tak mau dijemput oleh mobil polisi, dirinya ingin dijemput oleh Fortuner. Saat itu Marissa Icha menyebutkan, ekspresi kamu ketika mendengar ada yang dapat panggilan tersangka tapi ngakunya sakit. Kemarin kayaknya sok jagoan. Di mata Marissa Icha, Medi Najan sempat mengolok-olok dan merasa jagoan, dirinya kebal hukum, tak akan diamankan, namun kini menjadi tersangka. Pada salpok sama baju yang hari ini aku pakai, ini gemes banget tuh one set gitu. One set apa sih, kayak luarnya kemeja, tapi dalamnya dress gitu. Ini aku beli di sini nih, Akotek. Kisah Mbak Kiki. Mau kemana kita, Mbak? Mencari rezeki di pagi hari. Meski sudah menjadi tersangka atas pencemaran nama baik Marissa Icha, nampaknya Marissa Icha akan mempolisikan lagi Medi Najan atas pelaporan palsu. Medi Najan sendiri yang tak terima atas laporan ini menyebutkan masalah tersangkanya dirinya tetap akan menjalani pelaporan dan menjalani masa penyelidikan. Meski begitu tak diam, Medi Najan pun ikut melaporkan Marissa Icha. Marissa Icha dengan Medi Najan sendiri sempat adakan mediasi, namun ternyata tak menemukan titik temu, bahkan keduanya kini ramai lagi. Semenjak Marissa Icha membantu sang sahabat almarhum Vanessa dengan galang rumah gala, Medi Najan pun mengikuti, bahkan menyebutkan dirinya tanpa menggane dalang, dirinya akan membelikan rumah kepada gala. Meskipun kenyataan dan buktinya belum ada, hanya omongan di sosial media. Rezeki anak soleh di pagi hari. Thank you Cici. So cute. Mbak Kiki lucu banget ya. Hey Kepoans, click here to subscribe, click here for our most popular video, and click here for something just for you.